Ya, pemirsa, kembali di Anies Pagi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Ketiga paslon dijadwalkan mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024 atau hari ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, R.K. Suswono, dan Darmakun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.